berbicara nasab, nasab ya. Jadi Al-Imam Ahmad bin Muhajir ini, Ahmad bin Isa, laqabnya Al-Muhajir ilallah, dari Irak, hijrah pada akhirnya sebagai mengamalkan apa hadis pertama dalam Sahihul Bukhari, hijrah ilallah, menjaga fitnah-fitnah demi agama. Hijrahlah Imam Ahmad bin Muhajir ini bersama anak-anaknya. Di antaranya seperti apa data-data yang ada, bersama Sayyidi Ubaidillah yang punya anak adalah Alwi. Dari Alwi inilah kemudian muncul namanya Ba'alawi, atau disebut bin Abi Alawi. Begitu, anak cucu Alawi. Inilah baik. Ngomongin nasab, sebetulnya kalau nasab itu kan berdasarkan data-data si fulan anaknya si fulan, si fulan anaknya si fulan. Ada yang menulis daripada nasab, pakar nasab. Ada yang tidak juga ditulis. Tapi sudah masyhur beja begitu. Ulama banyak tulis tentang nasab daripada Sa'd Ba'lawi ini. Adapun kami, kalau ditanya tentang nasab Sa'd Ba'lawi ini bagaimana dengan yang ada ini, kami hanya mengutip apa yang Imamul Busiri, seorang maddahi Rasulullah, orang yang banyak menyanjung-nyanjung muhibbin besar kepada Rasulullah SAW. Imamul Busiri di dalam kitab burdahnya itu menyatakan, qad tunkirul ainu daw'a syamsin min ramadin wa yunkirul famu hilwal ma'i min saqami. Terkadang mata itu mengingkari cahaya matahari lantaran lagi sakit mata. Terkadang mulut lidah itu mengingkari manisnya air lantaran sakit. Bagi kami, kalau kami ditanya ya, begitu apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, oleh ulama-ulama, bahkan ulama menulis tariqah Sa'd Ba'lawi seperti Habib Zain bin Semit dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, dan banyak ulama lah yang ahli biografi menulis itu, dan sudah masyhur betapa kita juga membaca Ratibul Haddad, Wirdul Latib dan seterusnya. Sa'd Ba'lawi ini semuanya berbicara nasab. Maka kalau mengutip kalam Imam Busiri, qad tunkirul ainu da'a syamsin min ramadin wa yunkirul famu hilwal ma'i min saqami. Ada orang bilang durian manis. Begitu banyak orang bilang durian itu manis. Lalu ada segelintir orang bilang durian itu pahit. Kalau ada orang bilang pisang itu manis. Lalu ada yang menyatakan pahit. Apel itu kata banyak orang manis. Lalu ada yang bilang pahit. Maka sebetulnya tetap saja apel itu manis. Apel itu manis. Yang sakit ini karena kitanya. Begitu. Karena kitanya lagi sakit, maka apa aja menjadi pahit adanya. Begitulah berbicara tentang nasab. Kalau kami tidak begitu faham secara jujur tentang ini nih, tapi data-data kitab yang ada, yang ditulis oleh para alim ulama, itu sudah bagi kami cukup memadai untuk mengikuti dari kitab yang ada. Seperti apa juga yang ditulis oleh Imamul Haddad di dalam risalah muawanahnya, kata beliau, wa'lam annahu la yastaqillu fi jami ardi umurihi fi zahirihi wala fi batinihi alal kitabi wa sunnati kullu ahad fa inna dhalika makhsusun bil ulama irrasikhin fa in ajazta an syai'in min dhalik fa alaika birruju'i ila man amaraka Allahu ta'ala birruju'i ilaihi fi qawli azza wa jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Kata Imam Al-Haddad, tidak semua orang bisa comot-comot dari Quran dan dari hadis, karena memang itu dikhususkan dengan ulama-ulama yang mendalam keilmuannya, seperti imam-imam mujtahid dan juga para pakar-pakar yang lainnya. Tapi bila kita tidak mampu di kelas itu, fa in ajazta an syai'in min dzalik, maka kita harus balik kepada Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an menyuruh kita, Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu jika Anda tidak mengetahuinya. Data-data kita begitu banyak menulis tentang bagaimana Saddah Ba'alawi dan kiprahnya juga itu begitu banyak. Jadi dari apa yang ditulis oleh ulama-ulama itu, bagi kami yang awam ini sudah cukup memadai. Yang sudah masyhur itu begitu, bila orang banyak bilang jeruk itu manis semuanya, bila kemudian ada satu dua orang jeruk itu pahit, ya tentu ada sedikit masalah pada yang pahit, begitu. Tapi data itu ada. Ala kulli hal, seawam-awamnya kita muslim, terlepas segalanya, berbicara keturunan, tentu yang tahu adalah anak-anaknya. Bagi kita yang orang enggak tahu, tentu dapatnya kabar. Itulah demikian. Itulah yang kita ketahui sepanjang daripada nasab. Ala kulli hal, sudah banyak ulama menulis tentang nasab Ba'alawi, sudah menulis tentang bagaimana kiprahnya Ba'alawi. Ini luar biasa. Dan kita, bagi kita orang yang awam, kita harus tentu mahabbah kepada ulama, apalagi ulama yang ada di dalam tubuhnya darah dagingnya Rasulullah SAW. Tentu semua itu bagi kita bersama harus menyikapinya dengan baik. Begitu, tidak usah bagi kita orang majelis ini untuk masuk-masuk ke sana. Sudah ditulislah oleh ulama-ulama banyak yang saya lihat itu. Begitu, jadi ikuti saja yang ada agar supaya kita selamat di dalam kehidupan ini. Mungkin itu kalau yang saya bisa jawab ya, sekelumit ini dalam waktu yang singkat dalam ngobrol ditanya tentang ini. Sayangnya data-data harus dibongkar semuanya. Begitu, jadi kita harus mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi. Saddah Ba'alawi banyak kiprahnya, ilmunya banyak. Kita tidak mau masuk pada tataran nasab lebih jauh. Yang harus dibongkar tentu adalah anak cucu, anak cucu daripada yang ada. Ala kulli hal, kita harus hormat kepada semuanya. Begitu. Kurang lebih demikian. Kalau saya ditanya tentang nasab ini, kita ikuti yang banyak itu, qatungirul ainu doa syamsin min ramadin wayungkirul fahmu hil wal min saqu. Bila semua ulama banyak nulis bagaimana nasab Ba'alawi di dalam kitab-kitab mereka, bila ada satu dua orang bilang itu lalu tidak menjadi runtuh adanya, tidak mengapa. Ya, kita berdoa saja bersama. Allah mahdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad nasrun min Allah wa fathun qarib. Allahumma ya rabba sayyidina Muhammad, ij'alna min ummati sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekelumit inilah komentar saya kalau ditanya tentang itu. Wallahu alam bissawab.